Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan apapun. Amin. Berjumpa lagi dengan Bik Regar ya. Hari ini Bik Regar mau membuat sayur. Mau memasak jamur. Alias dawan. Nah, ini dia ya teman-temanku. Ada jamur, ada terong. Bik Regar potongi seperti ini ya. Nah, ini bikin Bik Regar pakai cabai hijau ya. Tapi cabai hijaunya Bik Regar giling. Tapi dia digiling pun tidak lumat ya. Pakai tomat hijau. Nah, ini dia pakai bawang ya, bawang merah. Nah, ini bawang putih. Ini kita giling semua ya. Nah, ikuti terus Bik Regar ya. Nah, kita giling cabai hijaunya ya, teman-temanku. Tapi dia tidak lumat ya. Tidak sampai halus ya, teman-temanku. Tomatnya udah Bik Regar irisi ya. Nah, Bik Regar giling seperti ini ya. Tapi dia tidak lumat juga bikin Bik Regar ya. Kita masukkan minyaknya ya. Kita masukkan ya. Terongnya ya, terongnya tidak banyak ya teman-temanku, hanya cuman sedikit. Cuman kalau untuk bertiga cukuplah untuk kami ya. Kita minum dulu teman-teman. Mari minum teman-teman.
Nah, teman-temanku semuanya, kami di sini ada mau cerita sedikit ya teman-teman ya. Semalam ada yang teman-teman menyarankan, saran itu sangat baik sekali. Memang itu keuntungannya untuk kami pribadi. Nah, itu sarannya itu seperti ini katanya teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum saya cerita, kami mohon maaf dulu ya teman-teman sama teman-teman. Bila mana nanti cerita kami kurang mengenan di hati teman-teman semuanya, kami terlebih-lebih mohon maaf dengan jari yang 10 serta 11 berserta kepala kami ya teman-teman ya. Memohon maaf dengan teman-teman bila mana ada nanti kesalahan kesilapan kata-kata kami, kiranya teman-teman mohon memaafkan kami ya teman-teman ya. Teman-teman semalam ada komentar katanya seperti ini teman-teman. Pak Regar, kalau buat konten itu pakai hijab katanya. Itu kan saran baik itu teman-teman, untuk yang baik juga itu, sesuai dengan juga anjuran daripada Nabi kita ataupun itu Tuhan. Begitulah kurasa itu teman-teman ya. Ini lagi-lagi mohon maaf ini ya teman-teman ya, kalau kata-kata kami kurang pas ya. Karena saya pun pernah dengar cerita wanita itu wajib berhijab karena ciri-ciri wanita tidak pakai hijab, ciri-ciri wanita masuk neraka salah satunya perempuan yang tidak pakai hijab katanya teman-teman. Sering saya dengar ceramah-ceramah ustadz kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya saran itu sangat baik sekali bagi kami ya, terutama bagi Big Regar ya teman-teman. Namun ini kami mau cerita, ini ceritanya kisah nyata ya teman-teman. Sedikit mengingat masa lalu ya teman-teman ya. Dulu kami pertama berjumpa dengan Big Regar itu, pertama melihat dia itu sebenarnya di dalam rumah abangnya itu. Dia itu pas bersih-bersih rumah menyapu tidak pakai hijab teman-teman. Karena mungkin kebetulan dalam rumah rambutnya panjang ya teman-teman ya. Jadi tapi keseringan kalau dia keluar kami juga melihat dia pakai hijab teman-teman. Tapi dulu kami sudah mengenal lama, dan Big Regar kami bawa ke rumah orang tua kami ya teman-teman ya. Dan di posisi orang tua kami kan agamanya itu Nasrani ya teman-teman ya. Jadi kami sering-sering ke sana. Lama-lama di ada jodoh dengan Big Regar, maka kami menikah ya teman-teman. Sesudah sebulan menikah di tempat orang tuanya Big Regar, kami balik ke Riau tinggal bersama mama sama bapak. Nah, di sana posisi Big Regar itu juga kami menjaga hati ya teman-teman ya. Kita memang lain agama, lain kepercayaan teman-teman, namun kemungkinan besar tujuan kita itu sebenarnya sama, satu, tentang ketuhanan juga ya teman-teman ya. Tuhan kita itu satu, dan kita itu juga keturunan Adam dan Hawa ya teman-teman. Menurut cerita-cerita ya seperti itu ya teman-teman ya. Ya waktu dulu kami juga masih ke gereja ya, pendeta, kalaupun kita dalam Islam kan bilang ustadz ya teman-teman ya. Jadi karena di waktu kami di rumah mama itu, kami itu menjaga hati, menghargai orang tua di sana juga, beserta keluarga kami di sana ya teman-temannya. Jadi ya Big Regar dengan sendirinya agak-agak segan. Jadi kadang-kadang jarang pakai hijab begitu ya teman-teman. Tapi kalau keluar rumah pakai hijab begitu ya.
Nah, terus lama-lama kami menikah, ada lahir anak kami satu, itu yang paling besar itu Rizky Anggi ya teman-temannya namanya ya. Semasa dia masih kecil, tiba-tiba itu Biregar itu sakit. Sakit ini kepalanya ini sakit sebelah, matanya ini memerah. Dan dia tidak bisa tidur, ada selama lebih kurang itu 1 bulan lamanya teman-teman. Pada waktu itu kami bercocok tanam dengan menanam semangka ya teman-teman. Semangka, ada cabe, kacang panjang, tanam timun. Jadi di waktu itu tiba-tiba Biregar itu sakit kepalanya teman-teman ya. Sakit kepalanya sebelah seperti ini dan memerah. Udah kami bawa ke spesialis, awalnya tidak, kami bawa dulu ke bidan-bidan terdekat ya teman-teman ya. Tidak ada perubahan, kami pergi ke spesialis mata diperiksa, di sana tidak ditemukan penyakit. Jadi kami bawa balik lagi, di saat dikasih obat itu terasa sebentar enak, sebentar aja, tapi sudah sakit lagi. Di situ kami sempat juga kewalahan ya teman-teman. Di saat kami pergi pagi selepas subuh, naik sepeda dulu ya teman-teman, lepas subuh kami pergi ke kebon. Jadi Biregar berserta adik, berserta Rizky Anggi tinggal di rumah ya teman-teman ya. Di rumah ada di sana dulu Marga Manik, kami tinggal di situ ya, numpang ya teman-teman. Selepas kami pisah rumah dari mama, di situ kami menumpang ya teman-teman. Di saat kami di kebun semangka atau di tanaman lain, pikiran kami di rumah. Tapi di saat kami di rumah, pikiran di tanaman teman-teman. Kayak gimana lah tanaman, terlebih-lebih semangka ya teman-temannya. Perawatannya itu sangat sulit sekali. Setiap hari mesti kita perhatikan ya, karena dia dalam satu hari itu perkembangannya itu perubahannya 1 jengkal itu teman-teman, perubahan panjang batang itu. Kalau dia cuaca normal, tanamannya sehat, begitu dia perubahannya teman-teman. Jadi kami pun sempat juga kebingungan lebih kurang 1 bulan ya teman-teman ya. Dan juga kalau sampai sekarang saya pikir-pikir, kapan saya mau membolo Biregar berserta anak kami, kapan lagi kami membolo tanaman, nggak ingat lagi teman-teman. Itulah, cuman seperti itulah ya teman-temannya. Kadang-kadang tengah hari sempat, tengah hari kami pergi. Di waktu itu terakhirnya kami berobat juga kesana kesini, kesana kesini. Ada juga ikut campur obat kampung ya teman-temannya. Sesudah kami berobat kampung, agak terasa juga sedikit ya teman-temannya, agak mendingan juga sedikit, tapi belum sembuh juga. Lama-lama mata sudah mulai bergeser teman-temannya, sudah mulai juling kalau kami bilang. Yang ini lurus, yang ini kesini, pandangannya sudah dua mulai teman-teman. Tapi belum begitu parah ya teman-temannya, cuma agak sedikit, tapi penglihatannya itu gelap katanya. Kalau ditutup yang mata yang tidak sakit, ini gelap, remang-remang gitu. Terakhirnya kami pergi hospital ya teman-teman. Jadi di sana Biregar di scanning, habis di scanning baru dikasihkan obat. Sesudah itulah habis di hospital itulah baru udah bisa Biregar tidur ya teman-teman. Nah, di situ dia udah bisa tidur, namun matanya sudah makin lama makin menjuling ya teman-teman. Nah, kalau kami bilang juling, samping dia pemandangan sebelah. Jadi semenjak itu disarankan sama pihak rumah sakit harus banyak minum. Badannya terlalu terasa panas, awalnya pun dia sakit itu begitu juga teman-teman, panas. Semenjak itu lah Biregar itu jarang pakai hijab teman-teman.
sesudah kami di rumah mama pun seperti itu, dan dia sesudah sakit itu pun seperti itu. Kalau dia pakai hijab itu, kalau posisi berjalan tidak begitu panas teman-teman, tapi kalau posisi berdiam, apalagi itu di dapur, panas sekali ya teman-teman ya. Jadi dia nggak tahan pakai hijab ya teman-teman ya, panas. Maka dia pas kadang-kadang keluar dia pakai hijab, kadang-kadang dia buat konten pun kadang-kadang pakai hijab juga ya teman-teman ya. Tapi namun dia total buat konten pakai hijab, dia nggak tahan teman-teman, kepanasan dia. Jadi nanti kalau kepanasan, nanti kepalanya sakit lagi kembali ya teman-teman ya. Karena mungkin dulunya itu dibilang pihak rumah sakit itu terkena saraf ya, di waktu hospital itu bilangkan saraf seperti itu ya teman-temannya. Makanya Bik Regar itu sering tidak pakai hijab. Nah, jadi sekali lagi kami mohon maaf ya teman-temannya, mohon pengertiannya. Kiranya teman-teman jangan berkecil hati. Bukan kami tidak mendengarkan saran teman-teman ya, kami sangat menghargai saran teman-teman semuanya, karena teman-temanlah semuanya yang membuat kami bisa menjadi seperti sekarang ini. Dukungan teman-teman, support teman-teman ya. Nah, jadi mohon maaf ini sebesar-besarnya. Bik Regar pun berusaha maksimal bagaimana dia supaya bisa nanti dalam membuat konten itu pakai hijab ya teman-teman ya. Mohon doa dan dukungannya juga ya teman-teman ya. Seperti itu cerita kami ya teman-teman ya. Ya, bila mana ada kesalahan kata-kata kami, tutur bahasa kami, kami mohon maaf dengan jari 10 beserta kepala kami 11 ya teman-teman ya. Kiranya mohon pengertian teman-teman semuanya. Jangan berkecil hati, terusus untuk kakak kami ataupun saudara kami ataupun adik kami ataupun orang tua kami yang menyarankan Bik Regar buat konten pakai hijab ya. Jangan berkecil hati ya kakak ya. Kami mohon maaf ya, seperti itulah ceritanya ya. Ini cerita ini nyata ya, tidak rekayasa, ini kenyataan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita ya teman-teman ya. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dimanapun teman-temanku semuanya berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, serta diberikannya kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-temanku semuanya, ketahuilah satu hal, apabila kita tanam padi teman-teman, masih tumbuh rumput ya teman-teman ya. Apabila kita tanam rumput dan harap tumbuh padi, jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera mujujua Horas. Dadah teman-teman semuanya. Kita lanjut pulang ya teman-teman. Nah, kita masukkan penyedapnya ya. Nah, Bik Regar masukkan jamurnya ya. Kalau daun itu bahasa karonya ya, batak karonya. Kalau jamur bahasa Indonesianya. Nah, seperti ini jadinya ya teman-temanku. Rasanya sepertinya enak sekali ini. Nah, sayur jamurnya tadi sudah masak ya teman-temanku. Nah, ini dia sayur jamurnya, cabai hijau, tomat hijau. Sudah masak ya teman-temanku semua. Boleh dicoba di rumah ya teman-temanku. Sangat sedap. Nah, ini namanya sayur ekspres. Ya.
Ikuti terus kami ya teman-temanku semua.